Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Youtube channelnya One Land Store. Di depan saya sudah ada satu unit wins, Black Horse X. Ini model terbaru dari Black Horse, Black Horse X. Nah, unitnya seperti ini. Gearboxnya dia lebih slim, tapi tarikannya lebih halus, katanya yang sudah pakai untuk model ini ya. Nah, nanti kita coba aja. Ini kita akan review sepintas dari Black Horse X. Unitnya seperti apa? Keseluruhannya seperti apa ya? Nah, terus apa aja yang didapat sih untuk pembelian unit Win Black Horse XT 13.000 lbs atau setara dengan 6,5 ton. Nah, di sini ada embossnya Black Horse X ini ketrikan ya atau laser jadi eh, lumayan susah kalau untuk diganti ya diganti merek yang lain nah tapi bisa aja sih ini tinggal ditutup atau diratain lagi didempul dicet masih bisa sih kalau mau dipalsukan ya untuk mereknya nah ini keterangan di sini XT 13.000 lbs ya atau setara dengan 6,5 ton untuk kelengkapannya apa aja yang didapat? Nah, di sini ada remote kabel in-out ya di sini. Remote kabel terbaru, dia karet ya. Jadi finishingnya, luarannya, covernya dia karet. Jadi dia lebih lentur, lebih fleksibel, nggak gampang pecah ya. Jadi cocok buat di medan-medan lumpur ataupun yang lainnya. Terus juga waterproof. Nah, terus untuk wirelessnya ada gak? Nah, ini untuk wirelessnya di sini. Remote wirelessnya juga ada, udah satu paket. Nah, jadi nanti koneknya ke control box nih di sini ya. Tuh, control boxnya di sini ada keterangan juga Black Horse. Di sini untuk Black Horse-nya dia emboss ya, emboss stiker di sini, tapi yang timbul. Jadi ini bisa gampang diklet ya. Nih, Nah, di sini untuk konekan si kabel remote yang manual. Nanti kita pasang juga. Nah, ini untuk tampilan dinamonya seperti ini. Ya, ini stikeran juga. Ini juga gampang dikelet ya. Jadi gampang dipalsukan, diganti eh, merek lain ataupun LDS-nya diganti ya ini gampang banget dikelet nanti kita infokan ke suppliernya biar di emboss saja di apa namanya di laser aja biar nggak dipalsukan tuh nah ini untuk tali selingnya ini seperti ini tampilannya sintetik roof tali plasma ya sorry bukan seling tali plasma nah di sini juga ada fire -led. Nih, untuk nya untuk pembelian Black Horse, uh, nya pakainya yang sak, ya. Soalnya, sak sama Black Horse masih satu supplier atau masih satu pabrikan. Nah, jadi, biasanya dikawinkan ini, kadang uh, soalnya untuk yang Firelight Black Horse, untuk sak belum ada. Jadi, sementara pakainya yang ini, yang sak, ya, dia embosan bukan stiker jadi aman Gak gampang dipalsukan keren finishingnya juga rapi tuh nggak tajam tapi ngebulet jadi aman kena gesekan si sintetik rupi ini ya nah terus untuk red tape nya juga ada di sini tuh nanti tinggal dikaitkan aja nah untuk hooknya hooknya model terbaru nih hooknya model terbaru nih seperti ini tampilannya Nah, kalau yang kemarin kan yang biasa ya, yang silver hampir kayak gitu. Di sini ada keterangan G70 ya, untuk hook-nya. Hook nah, seperti ini tampilannya. Keren. Cetannya hitam. dop Tuh, jadi kayak ada kulit jeruk-jeruknya itu. Seperti apa namanya? Folder coating. Nah, apalagi yang didapat? Di sini ada baut ya. Apa namanya? Uh, baut nanti buat install siwin ini ke bracket atau ke bumper yang akan dipasang win atau ke bumper mobil yang mau diinstal win. Nah, ini untuk kabel uh, min ya. Nanti negatif nanti dikonekkan ke aki. Nanti kita setting juga sekalian, kita tunjukkan cara settingnya seperti apa sih. Kalau orang-orang sebagian kadang-kadang ada yang nggak tahu cara installnya dan kebanyakan sih udah pada tahu semua. Saya juga di sini masih belajar ya, baru-baru. Nah ini untuk manual booknya di sini ada electric wind interaction box Jadi untuk spesifikasinya nanti detailnya boleh di sini ya dicek di manual booknya. Nah ini untuk unit keseluruhannya seperti ini. Nah di sini juga ini bukan emboss ketrikan atau laser ya. Di sini stiker juga. Jadi stikernya itu ada ada tiga titik. Satu, dua tiga tiga titik di sini nih tuh ya nah, nanti kita infokan ke suppliernya biar diganti emboss ketrikan aja biar nggak bisa diganti sama orang ya nah tuh di sini black horse keterangannya di sini ada 13.000 lbs 10.300 tuh 85734 nah electric wind voltasenya 12 volt dc ya 13.000 lbs nah seperti ini ya jadi diperhatikan juga untuk pembelian win kalau stiker di sini nggak ada itu patut dipertanyakan ya nih kalau stikernya di sini nggak ada untuk yang black horse nah Nah, jadi ada tiga titik ya untuk pembelian Black Horse ini. Tiga titik stiker. Satu di sini untuk keterangan di sini ya. Tuh yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Nah. Ini tinggal diangkat tuh, seperti ini geser-gesernya. Tapi nanti kalau udah kita konekan, soalnya lumayan susah. Kalau di enggak dikonekan ke aki ya, lihat jendolannya seperti ini. Nah. nah, di sini ada stiker lagi, sorry ini. Tapi nanti ini pasti aman. Ada satu, dua, tiga, empat. Tambah stiker lagi di sini ya. Oke. Sekarang apa namanya, uh, Mas Apip? Coba minta tolong diukur untuk keseluruhan panjang win ini ya. Coba diukur. Nah, ini untuk firelightnya kita amankan. Kita nggak pakai ya nanti. Ini juga nggak pakai. Nanti kita coba nyalakan. Ini juga saya nggak pakai yang saya ini juga nggak pakai ya kita amankan yang kita pakai remote kabel sama remote wireless untuk pengecekan manual bukunya juga saya nggak pakai nah, sekarang coba mas Apip diukur untuk keseluruhannya nah dari sini aja suka ada yang tanya ukurannya berapa sih panjangnya kata dia nah pepetin ke sana nah pepetin jangan diputerin terus aja ini untuk win ini realnya ya nih realnya di 253 cm nih 53 cm ini tuh aslinya nih kalau di kamera kelihatannya seperti ini 53 cm ya untuk panjang win ini jadi dari sini ke sini 53 coba untuk lebarnya Mas Afik nah ini aja lebarnya Nah, untuk lebarnya dari bawah kan kelihatan nih. Berapa itu? 8 cm ya. 89 yang nah, sembilan dari sini aja bis nah kan kelihatan dari ujung dudukan ini ya ini kita hitung soalnya kan sama atas oh nah ini lebih jondol nah lebih menonjol nah di 8 cm 18 ya hampir ke 20 udah tahan ini 18 cm ya jadi dari ujung sini tonjolan ini sampai ke tonjolan ini dia di 18 cm ya oke okay. tadi panjang sini berapa 50 berapa coba ulang nah panjang ke sini di 53 ya dari panjang sini ke sini di 53 dari sini tadi 18 cm ya nah oke okay. untuk tingginya coba tingginya mas Afif jadi nanti kalau ada yang mau bikin dia nggak repot lagi untuk ukur Nah. Segini ya, Bos. Nih. Untuk ketinggiannya dia di 15 cm. 15 cm dari sini ke sini dia 15 cm ya. Nah, kalau ke sini, kalau ke sini dia di 17. Nah, 17 cm. Dari sini kedudukan bawah di 17 cm. Nah, kalau untuk ini kan saya pas ini bebas, nanti universal dipasangnya di mana saja. Kalau saya sengaja di sini biar kelihatan ya. Nah, oke, okay. ini untuk unitnya seperti ini. Sebelum kita cek, kita kelilingi dulu. Sebelum kita tes, sebelum kita install, nah, seperti ini unitnya. Ini sintetik, grupnya juga bagus. Misalkan mau request, mau pasang yang plasmanya mau diganti, katanya pakai yang model kondom atau yang bulldog, kita ready juga. Silahkan, nama sapi coba di ini. Nah, diangkat sini. Upp, cukup turunin sini, turun. Nah dibalik. Nah putar. Nah, Nah ukur. Ini lubangnya ya. Nanti lubangnya juga saya kasih di kolom e, deskripsi untuk lubang panjang dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa. Soalnya ini penting banget buat yang mau pasang ya. Nah sekarang kita kasih. Nah, dari ambil tengahnya aja. Saya ambil tengahnya ya. Ambil tengah lubang ini nih. Jadi saya ambil tengahnya jadi nanti tinggal bolongin aja. Nah, jaraknya rata-rata sih sama ya. Nih. Di 16 cm. Coba turunin, ini Ya, di 16 cm. Oh, enggak kalau di tengah-tengah 16 cm ya. Jadi jaraknya itu 16 cm. mana 16 atau berapa sih coba nah dari sini ya dari sini ke sini turunin pip, kelihatan 26 26 cm sorry 26 cm jadi jarak ke sini sampai ke sini itu dia di 26 cm nah sekarang dari jarak sini dia di 12 cm ya nih jelas 12 cm dari sini ke sini dia 26 enam ya. 26. Terus dari sini ke sini dia di 12 cm. Oke. Okay. Nah sekarang bagaimana sih cara install kabelnya. Nah sedangkan di sini kabelnya lumayan banyak ya. Jadi yang awam aja ini. Yang belum tahu belum pernah. ini kita sedikit kasih contoh ya. Untuk cara pemasangannya. Jadi seperti ini untuk pemasangannya. Nah, yang ini karena sudah disediakan ya untuk kabel minnya. Nah, satunya dikonekkan saja ke aki. Kalau ada cut off, kasih cut off juga nggak apa-apa. Kalau ini saya nggak pakai cut off ya. Nah, coba Mas Apip, ini yang minnya. Nah, coba pasang di sini. Oke, nah, sudah terpasang ya. Di sini dengan lupa yang kenceng ya untuk pemasangannya. Nah, yang ini kemana sambungkannya? Nah, yang ini ke, ke bawah ya. Ini kan ada 3 titik. Satu, ini merah, ada keterangannya. Dua, ini keterangannya kuning. Tiga, ini hitam ya nanti. Empat, di bawah. nih. Nah, jadi kabel ini yang dari negatif aki ke bawah ya. Coba Mas Apip. Nah, terus selain itu ada lagi nih. Ini kabel kecil ini kabel kecil juga dipasang ke bawah ya. Jadi jangan lupa, ini kabel kecil juga dipasang ke bawah. Nah, ke sini. Pasangkan. Di dalam aja sip. Oke. Nah, jadi dilapisi seperti Kencangkan lagi Mas Abib. Nah. Oke, jangan lupa yang kenceng juga ya. Jadi biar enggak ada percikan api di situ Nah, udah oke. Okay. Jadi seperti ini, tuh. Nah, kabel min, kabel kecil nih langsung connect ke aki. Nah, seperti ini. Mana lagi? Nah, sekarang kita yang panjang-panjang dulu. Nah, di sini kan ada kabel panjang lagi satunya lagi ya. Nah, ini kita rapihkan dulu. Ini kita nanti terakhir aja. Ini terakhir langsung dikonek ke aki. Ya. Nih. Nah, ini tinggal connect ke sini aja kalau ada cut off pasang cut off ya buat pengaman biar akinya nggak drop terus biar kalau ada konsleting juga tinggal dimatikan nih nanti kita terakhir pasangnya nah, sekarang kan masih ada uh, ada tiga kabel lagi ya nih ada tiga kabel lagi ada hitam ada dua biji ya sama merah nih oke okay. nah di sini hitamnya ada keterangannya ada hitam dilapisi dengan isolasi isolasi warna kuning hitam dilengkapi dengan isolasi warna hitam dan warna merah dilengkapi dengan isolasi warna merah. Nah, di sini Black Horse itu sudah menyediakan uh, keterangan ataupun tanda ya. Jadi yang biar gampang, biar mudah di sini kasih keterangan lagi ini merah. Merah berarti kabel merah ini ya udah ditandain jadi nah, gampang banget mas apip coba pasang langsung ini kabel merahnya ini kabel merahnya install sini oke okay. nah untuk yang mau pasang di unit jangan lupa dikencangkan ya tetap nah oke okay. ini saya anggap udah kenceng banget ini pakai tangan hanya contoh saja ya jangan ditiru. Nah, terus, nah di sini ada lagi satu lagi. Nah, kabel hitam isolasi kuning. Nah, di sini ada keterangannya lagi, isolasi kuning. Oke, okay, Mas Afif coba dibuka. Nah, oke. Okay. Kita pasang. coba up uh, salah nah di sini kan ada selesai nggak apa-apa kalau sekarang kita coba ya di sini ada mur ataupun ring nah pasang ringnya dulu nah, sok nah. Biasanya kita review lampu, nah ini kita karena kita stoknya juga ready untuk win ini kita review aja ya apa-apa Oke nah satu lagi terakhir kabel hitam Nih ketemu ada keterangan lagi warna hitam di sininya tuh jadi udah gampang banget ya nah semudah ini Oke, Mas sampai masukin nah, gampang banget contoh bautnya ini masukin Ringnya, nah, kencengin mas nah, Oke, okay. semuanya udah terpasang. Nanti kita kencengkan pakai kunci. Nah, jadi seperti ini ya pemasangannya. Nanti ini kabelnya saya kan acak-acakan, nanti di unit beda lagi. Jangan kayak gini, bahaya ya. Nanti disesuaikan aja sama penempatannya. Ini hanya sekedar contoh pengaplikasiannya ya. Misalkan kabel merah, kabel merah, di sini ada keterangan merah, kabel kuning, isolasi kuning, ada kuning, hitam di sini ada hitam. Dan kabel yang ini ke bawah ya. Satunya lagi ini ke negatif aki. Nah, sekarang sisa ini satu. Nah, satu Mas Apik, coba pasang. Nah, oke. Okay. Ini yang ke aki. Udah gampang banget untuk instalasinya. Soalnya saya sering ditanyain katanya itu ada contoh pemasangannya enggak katanya. Nah, ini untuk cara pemasangannya untuk kabelnya ya. Nah. Oke, nanti kita kencengkan pakai itu. Oke. Coba dibalik. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti tinggal ditarik aja ini ya. Tuh. Nah. Yang ini konekan mas HP. Nah, di sini ya, Bos. Tuh ini untuk apa namanya uh, kabel remote yang handle switch yang karet buat manual konekan coba mas Afif harus kebalik nah oke okay. gampang banget halus banget Nih. out sambil tarik mas Afif ini ya ini winnya nggak nggak kita kasih bracket udah digeletakin aja tinggal ditahan aja ini pakai handle switch dulu lihat nih bos dengarkan suaranya ya dengarkan suaranya Wah, dahsyat, halus. Gearboxnya halus banget, serius nih. Nih, nih swing swing tuh Beuh. coba black horse nih yang tipe X black horse X halus banget tuh. nah seperti ini sekarang saya cari uh, yang remote nya nih ini yang remote nya di sini kan ada tombol on off nya warnanya merah seperti ini nah kalau ada error biasanya remote nya ketuker kadang-kadang pas pengiriman ketuker nanti tinggal info aja untuk kerusakan pas barang datang misalkan beli di one ya untuk black horse ini terus ada kerusakan pas di pengiriman tenang jangan takut kita klaim kita ganti unit baru ataupun misalkan unitnya rusaknya parah banget apa remuk apa gimana nanti tinggal konfirmasi aja eh, apa namanya mas unitnya rusak pas di pengiriman boleh kita ganti unit yang baru misalkan ininya pecah kita bisa ganti ininya aja remote nya error ataupun yang lainnya nggak bisa tenang aman kita bisa ganti yang baru ya misalkan kemarin juga ada yang patah nih pas di pengiriman nah ininya patah kita ganti satu set sama gearboxnya ya jadi tenang aja untuk pembelian di OneLet Terus nanti kita untuk pengiriman juga pasti kita pakai packing kayu. Kenapa kita jual lebih mahal? Karena kita sudah uh, kasih servis yang lumayan oke. Okay. Apa namanya? Kita kasih packing kayu, terus uh, kalau ada kerusakan pas di pengiriman, kita kasih klaim, kita ganti unit baru apabila perlu ganti unit baru ataupun komponennya aja. Karena kalau diganti unit baru memang Lumayan ribet ya, lumayan lama. Tapi kita bisa susulkan untuk komponen yang rusaknya. Nah itu seperti itu ya bos. Untuk pembelian di OneLed, khusus di OneLed ya. Nah, sekarang, nah ini kita onkan. Nih seperti ini. Langsung kita nyalakan. Out ya posisi. Nah, coba tarik mas Habib. Nah ini kita setting di out. Coba diangkat mas Habib ini angkat terus putar ke sana nah oke okay. coba tarik kita gulung masuk ya gulung masuk in ya coba mas api sekalian dirapiin kabelnya kita onkan dulu remote nya tarikannya keren banget nggak usah nah keluarin dulu nah kalian dirapin mas api ini kita pakai yang remote manual ya. Tarikannya dahsyat, terus uh, gearboxnya juga suaranya halus banget tuh. Tuh, cuing cuing ya, tuh. Hah? udah nggak apa, -apa nggak apa-apa. Nah sekarang kamu tarik manual ini setting coba angkat kok angkat lemah lah ya nah tuh halus banget bos tuh ya angkat lagi tuh jadi nggak perlu susah pakai tenaga gampang banget dua jari coba angkat nah ya posisi di sini coba kamu tarik manual mas Atif agak susah karena di sini apa namanya nggak ada bracketnya coba tarik tek nah tuh terus trik terus 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 diulur terus malah ketarik winnya coba tahan tarik lagi <laughs> nah terus 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 tarik, terik. terus terus tuh soalnya kalau udah ketarik apa namanya eh, dia halus kalau masih di awal apa namanya harus dikasih genjotan sedikit ya genjot sedikit terus nah, tuh mantep banget kan jadi ini manual aja misalkan mau dikeluarin talinya mau tarik pakai manual ke sini. Nah, aduh geser lagi ke sini ya. Oke. Okay. Coba tarik lagi Mas Habib. Nah, terus terus. Nah, ini kita kunci. T tarik bisa nggak? Oh, udah nggak bisa, soalnya kita kunci. Nah, sekarang kita apa namanya? Rapikan dulu Mas Habib sini. Rapikan, kita gulung lagi ke seperti semula ya. Yeah. Tuh, seperti ini nah sekarang kita gulung sekalian masa Afif dirapiin ini talinya itu sekitar 28 meter ya 10 mili 28 meter kalau di speknya sih bilangnya 30 meter tapi kita belum ukur pasti ya untuk meterannya nanti kita cek kita apa namanya kita ukur berapa sih realnya terus Oke okay. Gas tarikannya bosku, Black Hole. eh Tuh. Oh. Ya. Ini Black Hole nih. Yang mau check out boleh langsung di lewat Shopee ya. Shopee, Tokopedia atau buka lapaknya nama tokonya Onelet. Kalau mau lewat WA juga boleh nih, kalian masak brapin. Lewat WA juga boleh ya di 0813 1485 triple Nah lewat situ juga boleh ya. Jadi bisa konsultasi dulu mau pilih yang mana, winnya sama tanyakan ketersediaan stoknya. Nah. Kita ready untuk Shark, Black Horse, Turtle juga ready ya. Nanti kita rapikan lagi ini untuk gunungannya, ya, Mas aktif nggak konsen soal ini kayaknya. udah cukup. Nah, jadi seperti ini ya untuk Win Black Horse X. Tarikannya dahsyat. Nih, ini juga nggak panas. Biasanya kan kalau dipakai wind terus tadi hampir lumayan ya. Tuh, dinamo juga nggak panas ini. Motornya nggak panas, gearboxnya juga nggak Nah, oke. Okay. Mungkin itu saja yang bisa saya review. Kita review hanya sepintas saja, nggak, soalnya belum begitu paham. Tapi, secara global, mungkin agan-agan bisa lah uh, tahu unitnya untuk Black Horse X seperti ini. Terus, yang lainnya juga seperti ini, seperti biasa kita entokkan. Yang ori Black Horse di sini ada keterangannya Black Horse X, ya, untuk yang tipe X. Di sini embosan, nih, seperti ini. Nah, terus di sini stikernya juga ada berapa titik ya? Satu, tiga belas ribu lbs. Ini stikeran, hati-hati ya. Nih, ini stiker, ini stiker juga. Di sini juga stiker ya. Jadi ada empat titik, satu, dua, tiga, empat titik. Nah, oke. Okay. Kita sudahi untuk video review kali ini. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.